Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masih ketemu di channel ini ya. Dan sesi kali ini kita akan coba eksplor tentang sistem reproduksi. Cuman ibu pesan anak-anakku semuanya, sex education mungkin terdengar tabu di negara kita ya, kultur timur. Dan maka dari itu kita coba menyikapi konsep ini dengan penuh edukasi. Jadi kita adalah sosok-sosok edukasi yang sedang mengeksplor konsep tentang sistem reproduksi, baik itu alat reproduksi pria, wanita, juga siklus menstruasi yang akan kita bahas di video ini. So, kita coba kejar knowledge-nya, tapi juga kita tetap menjunjung tinggi nilai attitude yang ada di kultur kita gitu ya anak-anakku. Jadi kita smart IQ juga smart EQ-nya. Okay, so check this out. Reproduksi perempuan ya, kita mulai dengan gambar uterus atau rahim ya. Sini kita gambar badan dari rahimnya seperti ini, di mana rahim ini tempat terjadinya atau tempat perkembangan embrio. Nah, sementara bagian ini disebut dengan endometrium, di mana endometrium ini adalah dinding rahim. Aku coba bikin arsiran ya. Nah, ini adalah endometrium atau dinding rahim, tempat terjadinya implantasi atau proses penanaman blastula ke dalam dinding rahim untuk selanjutnya berkembang. Nah, sementara yang arsiran kuning ini ilustrasi untuk uterus ya, tempat berkembangnya janin. Sementara garis yang ini adalah cervix atau mulut rahim. Nah, ini adalah struktur dari uterus bersama dinding rahimnya atau endometrium juga bersama cervix atau mulut rahim. Jadi kalau dengar kata kanker cervix, nah berarti di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke salurannya. Ini adalah fimbriae yang merupakan ujung dari saluran tuba falopi, tempat terjadinya proses fertilisasi. Jadi ovum yang sudah dilepas akan menunggu di tuba falopi setelah ditangkap oleh fimbriae. Nanti menunggu sampai adanya sperma yang datang. Kalau tidak ada, berarti dia akan diserap oleh endometrium ya. Nah, selanjutnya kita coba gambar ovarium, di mana ovarium ini berfungsi sebagai tempat dihasilkannya ovum, yang bila setelah terjadi ovulasi, dia sekali lagi akan ditangkap oleh fimbriae dan menunggu di tuba falopi. Jumlah ovarium kita ada 2, kiri dan kanan ya. Di sini kita coba gambar, dan proses pematangan folikelnya itu nanti akan dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi cangkang ovumnya akan matang, maka keluarlah ovum dari ovarium ini. Nah, selanjutnya kita coba bikin vagina, di mana vagina ini adalah tabung berotot ya, yang merupakan saluran yang akan dilewati oleh bayi pada saat melahirkan, begitu fleksibel tabungnya dan juga oleh darah menstruasi. Dan ini adalah bagian terluar organ reproduksi perempuan, yaitu vulva. Di vulva ini terbagi menjadi 2, ada labia majora atau biasa disebut dengan bibir besar ya, dan itu terdiri atas bantalan lemak, sementara satu lagi ada labia minora yang terdiri atas lapisan kulit yang penuh dengan pembuluh darah. Ada lagi satu bagian sensitif dari perempuan, di sini ada klitoris, itu adalah bagian sensitif dari perempuan. Ini adalah testis, di mana testis itu dilindungi oleh skrotum ya. Dan testis ini tempat pembentukan sperma. Organ selanjutnya ada penis, di mana penis merupakan alat kopulasi atau alat untuk memasukkan sperma menuju ke organ reproduksi perempuan.
gitu ya. Dan penis ini memiliki pembuluh darah juga jaringan otot yang sangat banyak dan memiliki kemampuan untuk ereksi atau kontraksi, untuk berkontraksi. Nah, di dekat testis terdapat epididymis, yaitu tempat penampungan sementara dari sperma, dan akan mengalir ke saluran vas deferens untuk selanjutnya masuk ke dalam vesikula seminalis untuk diberikan nutrisi berupa fruktosa gitu ya, nutrisi bagi kehidupan sperma-spermanya. Nah, di sini posisi dari vas deferens itu memanjang dari bawah rongga perut naik ke rongga perut mengelilingi kandung kemih gitu ya. Jadi posisinya itu naik. Nah, ini kandung kemihnya, di mana kandung kemih ini berdekatan dengan kelenjar prostat yang berfungsi untuk memberikan kadar basa pada sperma yang akan dimanfaatkan ketika berada di serviks. Kondisi serviks itu asam dan akan dinetralisir oleh kadar basa yang diberikan oleh kelenjar prostat kepada sperma. Setelah itu, sperma sejumlah 365 juta akan mengalir menuju ke uretra. Jadi, saluran terakhir yang terdapat pada alat reproduksi pria. Di uretra sendiri terdapat kelenjar yang disebut dengan kelenjar Cowper. Jadi sebelum masuk ke uretra akan diberikan sekresi cairan berupa pelumas pada sperma yang akan menuju ke uretra. Nah, di sini tambahan informasi juga, di dalam testis itu terdapat kamar-kamar tempat pembentukan sperma yang disebut dengan tubulus seminiferus gitu ya. Dan istilah sperma sendiri bila bergabung dengan cairan-cairan yang bersama yang dikeluarkan oleh kelenjar itu disebutnya semen. Jadi semen itu sperma plus cairan. Jadi alur perjalanan sperma dari dalam keluar itu dibentuk di testis, ditampung di epididymis, mengalir sepanjang vas deferens, dikasih nutrisi oleh vesikula seminalis, dikasih basa oleh prostat, dikasih pelumas oleh Cowper, mengalir sepanjang uretra dan keluar lewat penis. Coba eksplor tentang siklus menstruasi ya, di mana siklus ini terbagi menjadi 4 fase. Ada fase proliferasi atau praovulasi, kemudian fase ovulasi, sekresi, dan menstruasi. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Fase pertama yaitu fase proliferasi itu berlangsung pada hari kelima dan sampai ke-14 dari siklus. Kemudian di sini terjadi peningkatan hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang pematangan follicle atau cangkang dari ovum. Nah, nanti kalau cangkang ovumnya sudah matang, maka dia akan berubah menjadi follicle de Graaf, di mana follicle de Graaf ini akan membentuk estrogen, hormon estrogen yang pada akhirnya akan merangsang hormon LH pada kelenjar hipofisis untuk melakukan proses ovulasi atau merangsang proses ovulasi, yaitu pelepasan ovum dari folikelnya yang sudah matang, dari follicle de Graaf tadi. Juga tugas dari LH itu adalah menghambat FSH supaya tidak diproduksi, jadi fokus hanya pada satu ovum saja. Itu hal-hal yang terjadi pada proses proliferasi. Nah, siklus ke atau hari ke-14 dari siklus ini, saat ovum sudah keluar, itu disebut juga masa subur ya. Jadi masa subur itu adalah kondisi di mana ovum standby di tuba falopi. Jadi ovum yang sudah diovulasikan
akan menunggu di tuba falopi maksimal 1 sampai 2 kali 24 jam. Bila tidak ada sperma yang datang, maka dia akan diserap kembali oleh dinding rahim gitu ya. Selanjutnya adalah fase pasca ovulasi atau disebut juga fase sekresi. Nah, pada kondisi ini hormon estrogen yang sebelumnya tinggi, karena fase proliferasi juga disebut fase estrogen ya, itu akan turun tapi tetap ada, digantikan dengan hormon progesteron yang dihasilkan dari folikel degrap yang sudah ditinggalkan oleh ovumnya, dan folikel ini berubah menjadi corpus rubrum, kemudian berubah menjadi corpus luteum. Jadi corpus luteum akan menghasilkan hormon progesteron yang bertujuan atau berfungsi untuk mempertebal dinding rahim. Jadi walaupun tidak ada tanda-tanda implantasi janin atau penanaman janin di endometrium, dinding rahim, tetap dilakukan penebalan oleh hormon progesteron sampai hari ke-26 dari siklus. Bila pada hari ke-26 memang tidak ada tanda-tanda lagi terjadinya implantasi, maka akan terjadi penurunan hormon progesteron. Juga selanjutnya yang estrogen juga turun, progesteron juga turun, dan menjelang ke fase menstruasi, fase terakhir, yaitu fase atau hari ke-1 sampai ke-5 dari siklus. Nah, di sini ditandai dengan turunnya tadi hormon progesteron estrogen, kemudian mulai aktif kembali FSH-nya untuk merangsang pematangan folikel baru, juga terjadi peluruhan mukus, darah, dan jaringan-jaringan dari endometrium dikeluarkan. Dan ingat, pada kondisi ini tidak ada ovumnya ya, karena ovum yang tadi sudah diovulasikan itu umurnya hanya 1 sampai 2 kali 24 jam langsung diterap di dinding rahim. Nah, itu tadi fase dari siklus menstruasi. Gambar yang kita lihat menunjukkan 4 kondisi ya yang terjadi pada saat siklus menstruasi. Gambar yang paling atas ini menunjukkan kondisi folikel dari ovum dari mulai awal sebelum matang sampai pada akhirnya ditinggalkan oleh ovum setelah proses ovulasi. Kemudian ada juga grafik yang menunjukkan suhu, ada grafik yang menunjukkan kondisi hormon yang terlibat dalam proses siklus menstruasi. Juga di sini adalah gambar yang menunjukkan kondisi dinding rahim dari mulai kalau menstruasi itu peluruhan, kemudian proliferasi itu mulai ada penebalan, dan penebalan terjadi pada sekresi, juga tanggal siklusnya. Misalnya di tahap menstruasi terlihat ada perubahan tingkat kematangan ovum karena FSH-nya mulai aktif, dan terlihat di dinding rahimnya terjadi peluruhan. Kemudian kalau di proliferasi terlihat ada pematangan folikel, maturing folikel, kemudian estradiol atau estrogennya naik, juga LH-nya naik di sini ya untuk grafik hormon, dan mulai terjadi sedikit penebalan pada dinding rahim. Sementara yang sekresi kita lihat pasca ovulasi ya, kalau pada saat ovulasinya ada garis lurus itu sampai ke tanggal 14 dari siklus ya, itu ada pelepasan ovum, kemudian setelahnya ada kondisi dari cangkang atau folikelnya sudah berubah menjadi corpus luteum, suhu tubuh mulai tinggi, kemudian progesteronnya naik, FSH turun, dan estrogen masih ada, dan terjadi penebalan pada dinding rahim pada siklus ke-14 sampai 28. Itu penjelasan sederhana dari gambar yang kita lihat. Coba belajar menghitung ya, bagaimana menetapkan tanggal-tanggal sesuai siklus, juga sesuai dengan tanggal yang ada pada kalender. Jadi konsep
awal sekali yang harus kita kuasai adalah bahwa tanggal siklus itu beda sama tanggal kalender. Karena kalau tanggal siklus itu stabil 28 hari, sementara tanggal kalender itu beda-beda. Ada yang 28 kayak bulan Februari, kadang juga 29 ya. Terus ada yang 30, 31. Nah, sekarang kita coba sesuai ya, karena kejadiannya bulan Mei itu 31 hari. Tapi nanti kalau misalnya kalian di soal ternyata keinginan si pembuat soal pengennya bulan Mei itu 30 hari, ya nggak apa-apa ya, disesuaikan aja sama petunjuknya, apakah dia pengennya perhitungan 30 hari, 31 atau 28. Nanti itu menentukan ke tanggal akhirnya, jadi kalian harus perhatikan benar. Jadi sekali lagi, kita coba dengan tanggal kalender yang 31 hari bulan Mei. Nah, di sini Siska head tanggal 6 pada bulan Mei, berarti siklus menstruasi itu selama 5 hari dari mulai 1 sampai 5. Berarti kalau sesuai tanggal kalender itu tanggal 6 sampai 10 kan. Itu adalah siklus menstruasi Siska. Nah, fase proliferasi dari tanggal siklus itu antara 5 sampai 14. Berarti fasenya itu kita hitung tuh dari tanggal 10 sampai 19 Mei. Itu adalah fase proliferasinya Siska. Di situ tanda-tanda proliferasi semuanya ada ya yang Siska itu. Nah, hari terakhir dari proliferasi sama dengan fase ovulasi. Berarti fase ovulasi dari Siska itu tanggal 19 Mei. Dan masa subur itu plus minus 2 dari hari ovulasi. Berarti kita mundur 2 hari dari tanggal 19 dan maju 2 hari dari tanggal 19. Berarti itu 17, 18, 19, 20, 21 adalah masa subur di mana peluang terjadinya ovulasi dan fertilisasi sangat besar. Jadi kalau misalkan sperma masuk pada tanggal-tanggal ini, peluangnya terjadi pembuahan. Jadi ada yang disebut KB kalender tuh, berarti menghindari tanggal-tanggal ini untuk mencegah fertilisasi ya. Nah, selanjutnya itu adalah fase sekresi, di mana fase sekresi ini dari tanggal 14 siklus sampai tanggal ke 28, tanggal terakhir dari siklus ya. Berarti kalau bertepatan dengan bulan Mei itu tanggal 19 sampai tanggal 19 Mei sampai tanggal 2 Juni bulan depan. Jadi nyebrang bulan nih untuk fase sekresinya. Nah, setelah itu kan berarti langsung masuk ke bulan Juni, itu masuk balik lagi ke siklus awal tuh, siklus menstruasi. Jadi head bulan depan itu adalah tanggal 3 bulan Juni. Kalau sebelumnya kita head tanggal 6, sekarang head tanggal 3, lebih awal kan? Nah, sekarang terjawab dong pertanyaan kalian, kenapa ya head kita tiap bulan maju gitu kan, tanggalnya tuh maju terus. Nah, jawabannya karena tanggal kalender itu beda-beda, sementara siklus menstruasi itu tetap, sehingga ketika mengikuti siklus tetap, maka tanggal kalender akan jadi lebih awal. Jadi itu deh bagaimana cara menghitung siklus menstruasi kita, baik laki-laki atau perempuan harus bisa ya ngitungnya ya. Nah, sekarang aku punya kuis nih. Susan head tanggal 3 Juni. Nih, head tanggal 3 Juni. Maka tentukanlah fase menstruasinya, proliferasinya, ovulasi, masa subur, sekresi, dan head bulan depan. Boleh dijawab di kolom komentarnya ya. Langsung saja. Oke, terima kasih. Iya, itu tadi konsep kita di sistem reproduksi. Semoga menambah knowledge kita sehingga kita bisa lebih aware tentang kesehatan reproduksi kita, juga tentang beberapa hal yang memang ada kaitannya dengan sistem ini dalam keseharian kita. Dan see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.